Shalom Om Tante dan teman-teman semuanya. Saya bersyukur malam hari ini kita bisa bertemu lagi di sesi HOTK pada malam hari ini. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita belajar sama-sama kebenaran firman-Nya pada malam hari ini. Dan tentunya tak lupa kita bersyukur karena kita sudah belajar begitu rupa. Tuhan sudah mempersiapkan selengkap senjata Allah sehingga kita bisa menjaga hati dan juga pikiran kita supaya setiap keputusan yang kita buat semuanya itu berdasarkan dari filter dan dari firman Tuhan yang sudah kita terima dan kita percayai sama-sama. Mari sama-sama sebelum kita memasuki dan belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, mari sama-sama kita menyembah Tuhan dengan lagu Kau Yang Terindah. Mari sama-sama nyanyikan hal ini di dalam penyembahan. Tinggikan namamu selalu,
Oke, sebelum kita lanjut, kita punya satu lagu lagi seperti biasa. Dan saya sudah bingung mau nyanyi lagu apa minggu ini karena temanya rada berat kayaknya ya, Spirit of Antichrist. Saya ngobrol sama Margot tadi, apa ya enaknya? Saya bilang, itu aja, dia nyebut satu lagu. Statement berikutnya yang keren, kita kalahkan roh Antichrist dengan memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan kita. Betul juga, memang betul, karena itulah satu-satunya apa ya, hal yang sudah bisa kita lakukan untuk mengalahkan iblis yang dari powernya kita ya. Kita bisa mengagungkan, memuji, memuliakan Tuhan kita. Dan iblis gak bisa lakuin itu. Iblis gak bisa memuji, menyembah Tuhan. So, mari kita agungkan Tuhan kita. Saya mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri malam hari ini. Atau di posisi yang enak ya, kalau sambil nyetir silakan. Jangan sampai tidurannya sambil malas-malasan. Sungguh-sungguh agungkan Tuhan bukan dari hanya dari bibir, tapi dari hati kita. Sungguh-sungguh letakkan Tuhan di atas, biar Tuhan bertata di atas pujian kita malam hari ini. Supaya semua kuasa kegelapan kalah dan dihancurkan dan bertukuk lutut di hadapan nama Yesus Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama naikkan pujian ini dari hatimu sungguh-sungguh, katakan, Anak domba Allah kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta, bagi Dia yang duduk di tahta, dan bagi Anak Domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memujimu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembahmu. Karena mana depan sekali lagi, Anak Domba Allah. Anak Domba Allah kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta, dan bagi Anak Domba. Pujian, hormat, dan kemuliaan, dan kuasa selama-lamanya, dan kuasa selama-lamanya. Angkat hatimu, angkat suaramu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memujimu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembahmu, sebab Engkau selamanya, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia, dan ditinggikan, diagungkan, dan dipuja sampai dari hatimu. Kuduslah Tuhan, kudus, 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 kuduslah Tuhan.
alam semesta memujimu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kami semua datang menyembah-Mu. Kami semua datang menyembah-Mu. Oh, biar nama-Mu yang ditinggikan Tuhan mengatasi bumi. Sebab kau layak ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Oke, sampai di sesi pengajaran hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Senang sekali ya tadi melihat video dari nasi bungkus yang sudah balik lagi ya. Nasi bungkus HOTK ini dengan mobilnya yang khas, dengan mobilnya HOTK biasanya. Kalau masuk dulu nih sebelum zaman pandemi, kalau masuk ke kampung-kampung lalu ke bawah jembatan ya di Jakarta ini kan, ternyata di bawah kolong jembatan pun ada yang tinggal ya, gitu. Itu ada yang sampai sudah hafal ya, bahwa HOTK nasi bungkus begitu. Ya, saya pernah ikut membagi nasi bungkus yang membuat saya hati saya terharu karena kami biasanya kasih tulisan kan di atasnya itu bukan ayat, sebetulnya ayat tapi nggak ada alamat ayatnya. Lalu mereka menerima itu misalnya bersukacitalah senantiasa gitu ya kan, mengucap syukur dalam segala hal, tulisannya singkat-singkat begitu. Lalu ketika mereka buka ya mereka pasti kan karena buka di karetnya itu ada bacaannya, jadi mereka baca dan terharu karena mereka langsung makan gitu ya dengan sukacita begitu. Nah, tetapi karena pandemi kemarin kan sempat terhenti ya setahun lebih atau hampir 2 tahun. Nah, ini anak-anak berinisiatif untuk memulainya kembali walaupun belum bisa setiap minggu, tetapi kita sebulan sekali dulu. Ya, nanti setelah makin baik kita semua berharap ini sudah tidak menjadi pandemi, nantinya corona
sesuai dengan yang pemerintah harapkan juga, corona akhirnya menjadi endemi. Nah, semoga kita nanti bisa jalan lagi setiap minggu. Ya, semoga ibu-ibu juga nanti digerakkan untuk jalan juga seperti dulu lagi. Ya, itulah harapan kita semua. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sekarang kita mau satukan hati dulu di dalam doa sebelum saya menjelaskan kenapa saya membawakan topik kita malam hari ini. Ya, yuk kita satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami semua boleh kembali bertemu dan duduk dekat kakimu untuk sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini adalah air hidup yang akan membersihkan semua-semua kotoran-kotoran yang ada di jiwa kami khususnya. Ketika kami terus membacanya, ketika kami terus memperkatakannya, ketika kami terus memahaminya hari lepas hari, kami percaya Tuhan, Engkau akan mengubahkan kami from the inside out. Kami sungguh-sungguh ingin Tuhan menjadi serupa dengan Engkau seperti apa yang menjadi desain awal sejak Engkau menciptakan kami. Biar malam hari ini kami boleh membuat komitmen nanti untuk sungguh-sungguh kami balik kepada desain awal ini. Mari Tuhan, Engkau bajak hati kami, gemburkan supaya benih-benih kebenaran firman-Mu sungguh bisa masuk dan tumbuh subur di dalam kehidupan kami dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang menguduskan tempat di mana kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, tidak ada satupun yang akan dicuri oleh si jahat. Di dalam nama yang mulia itu, nama Yesus Kristus, Gembala Agung kami, kami berdoa, bersyukur, percaya kami menerima yang kami doakan. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, di akhir sesi kemarin yang The Final Piece of Armor, ya, saya berkata bahwa saya itu digerakkan untuk membagikan tentang 5 kitab Musa. Tetapi setelah saya mendoakannya lagi, di noon hour saya, di saat teduh saya, ya, kan saya bisa saja waktu berdoa menangkap yang saya tangkap itu. Tetapi setelah saya berdoa-berdoa lagi, Roh Kudus seperti mengingatkan bahwa 5 kitab Musa adalah sesuatu yang panjang memang. Dan Roh Kudus minta untuk saya mempelajarinya. Tetapi bukan untuk segera membagikannya. Ya, karena juga ini sudah akhir tahun kan ya sebentar lagi. Jadi kalau itu terpotong cukup lama, libur akhir tahun kan biasanya kita lama sampai Januari. Rasanya nanti nggak akan baik gitu ya. Dan 5 kitab Musa pasti nanti akan melewati kitab-kitab yang itu untuk orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ingin istilahnya pemahaman Alkitab, hanya sekedar ingin mendengarkan sesi khotbah di hari Jumat, pastinya cukup berat karena ada kitab Imamat, ada kitab Bilangan ya. Sehingga karena itu saya berdoa lagi dan saya minta untuk Tuhan letakkan satu beban hatinya Tuhan untuk saya sampaikan. Dan ternyata Tuhan mengingatkan saya tentang yang namanya The Spirit of Antichrist. Apa itu The Spirit of Antichrist? Kalau Antichrist-nya, banyak orang seperti yang saya tulis di broadcast, banyak dari kita sudah sering membicarakannya. Ya kan? Kita selalu berkata bahwa kapan ya ini Antichrist ini, Antikristus ini muncul gitu. Ya kan? Dan ada yang berkata, wah saya berdoa supaya kalau Antikristus muncul, saya udah nggak ada lagi di dunia ini. Saya juga begitu doanya ya. Lalu juga kita dengan heroik berkata, nggak mau jadi pengikutnya Antikristus, puji Tuhan ya. Ada niatan yang baik, yang kudus ya. Lalu kita menjadi curiga juga dengan banyak hal yang mulai berkembang akhir-akhir ini dan kita berpikir jangan-jangan itu antichrist seperti itu gitu ya. Pokoknya pembicaraan antikristus ini menjadi pembicaraan yang apa ya, yang menarik, yang terus dibicarakan saya rasa sepanjang zaman ya, apalagi di belakangan ini. Nah, malam hari ini kita mau berbicara tentang sesuatu yang seringkali kelewat gitu dari pembicaraan kita karena kita sibuk fokus kepada tokohnya.
sang antikristus ini atau si antikristus ini yang waktu itu kita sudah pernah bicarakan waktu kita membicarakan kitab Wahyu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mengerti tentang kitab Wahyu, bisa nanti melihat sesi dari HOTK Indonesia YouTube-nya, seri kitab Wahyu dari 1 sampai selesai ya. Karena kita nggak ulang lagi di sini. Nah, malam hari ini kita mau berbicara khususnya bukan tentang sang antikristusnya, melainkan tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan antikristus, tetapi seringkali justru karena kita kurang waspada, kurang ngeh gitu, sehingga itu terlewat. Apa itu? Mari kita mulai saja supaya kita mengerti ya. Yohanes mengingatkan di 1 Yohanes 2, di suratnya 1 Yohanes 2 ayat 18 demikian. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Lalu dia menyambung, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saya mencoba mencari di terjemahan yang lain dan saya tertarik dengan The Amplified Bible. Children, it is the last hour. Artinya the end of this age, ya, the end of this age. And just as you heard that the Antichrist is coming. Nah, lalu dijelaskan the one who will oppose Christ and attempt to replace him. Even now many Antichrist, pakai S ya karena banyak, artinya false teachers have appeared, which confirms our belief that it is the last hour. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, tepat mulai ayat yang ke-18 ini diberi judul Antikristus. Kalau Anda lihat Alkitab Anda ya, persis di atasnya ayat 18 dikatakan Antikristus, judulnya begitu. Tapi di dalam bahasa Inggris yang versi Amplified, kalau Anda punya atau dari YouVersion juga ada, ayat 18 ini masuk di dalam subjudul Do not love the world. Do not love the world. Jangan cinta dunia ini. Mulai ayat 15-nya. Ya kan? Jadi mulai ayat 15-nya sampai terus ayat 18 dan seterusnya dikasih judul Do not love the world. Jangan cintai dunia, jangan mencintai dunia. Demikian pula dengan versi NASB-nya, New American Standard Bible. Kalau Anda lihat di YouVersion itu semua ada ya judul-judulnya. Nah, yang menarik di versi The Passion yang saya sering kali kutip, karena ayat 18-nya itu menariknya karena ayat 18-nya itu dibawa subjudul gini, Believing in Jesus, percaya kepada Yesus, mempercayai Yesus. Dan di ayat 15 sampai 17, jadi sebelumnya The Passion Translation memberi judul A Warning Not to Love the World. Sama, tapi ditambahin a warning. Jadi satu peringatan supaya kita waspada. Untuk apa? Not to love the world. Nah, sub-sub judul ini menarik Bapak Ibu Saudara untuk saya. Ketika saya merenungkan perikop tentang antikristus ini. Ya, ketika Tuhan minta saya merenungkan tentang antikristus, sub-sub judul ini menjadi menarik gitu buat saya. Mengapa? Kok sub-sub judulnya menarik untuk Ibu Glory? Ya, karena lewat sub-sub judul ini, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita tidak hanya sekedar diberitahu siapa sih antikristus itu, gitu, ya kan? Tapi kalau kita sungguh mempelajarinya lewat sub-sub judul itu, kita akan mengerti apa sih yang membuat antikristus itu bisa berkembang di dunia ini dan khususnya di era kita sekarang ini. Ya. Dan juga pastinya ada juga istilahnya enggak ada gunanya toh ya kalau kita itu tahu tentang antikristus gitu. Siapa antikristus itu tapi kita enggak tahu kita harus ngapain. Nah, kan enggak ada gunanya kalau begitu. Ya bukan? Ya. Pastinya yang paling penting adalah setelah kita belajar ini, kita harus mengerti what should we do, apa yang kita harus lakuin. Ya. Nah, amin ya Bapak Ibu Saudara. Nah, siapa yang siap untuk memahami kebenaran firman Tuhan tentang antikrist atau antikristus malam hari ini? Tulis saya siap ya di live chat Anda dan mari kita
mulai pembahasan kita, ya. Coba kita mau baca sekali lagi dari ayat 18-nya, ya. Kita baca sekali lagi dari ayat 18-nya tadi, ya. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa tanda bahwa ini adalah waktu-waktu yang terakhir atau gampangnya akhir zaman dengan mengatakan begini dalam bahasa Indonesianya. Seorang antikristus akan datang. Dan lalu dia melanjutkan dengan kata-kata begini. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ya. Nah, yang kita mesti pahami Bapak Ibu Saudara, ini adalah dua yang berbeda. Dua yang berbeda. Apa bedanya? Apa bedanya? Di Amplified saya rasa dijelaskan cukup jelas. Dijelaskan cukup jelas. Nanti saya terjemahkan ya gini. The Antichrist is coming. Ini the Antichrist-nya ya. Lalu dikasih kurung di dalamnya. The one who will oppose Christ and attempt to replace him. Him ya Yesus. Antikristus itu sebagai satu pribadi adalah satu orang yang akan menentang Kristus, ya, dan berusaha menggantikan Kristus, ya. Jadi satu pribadi yang akan menentang Kristus dan akan menggantikan Kristus. Makanya nanti dia yang akan berdiri di bait Allah ketiga. Ya, saya sudah pernah jelaskan ya di Kitab Wahyu, yang harusnya berdiri di bait Allah itu kan pasti Allah, Kristus, Yesus. Tetapi ini di replace. Ya kan, dan itu memang keinginannya dari Antichrist. Ya, nah, tapi tadi Yohanes juga mengatakan bahwa sekarang telah bangkit banyak, ada kata banyak, Antikristus. Yang dimaksudkan adalah apa? Lalu dijelaskan di dalam Amplified-nya. Even now, many Antichrist, lalu di dalam kurungnya, false teachers have appeared. Nah, guru-guru palsu. Apa yang palsu Bapak Ibu Saudara? Pastinya apa? Ajarannya. Ya kan apa yang palsu? Ajarannya. Betul? Lalu Yohanes menjelaskan di 1 Yohanes 2 ayat 19-nya berikutnya. Mari kita baca. Memang mereka berasal dari antara kita. Ya, jadi kita harus hati-hati. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu bahasa Inggrisnya. Mungkin ada orang yang bilang, Bu, saya baca ini kok jadi mumet ya, saya bingung. Ya memang ya. Nah makanya kita belajar baca yang dari terjemahan asingnya, dari terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Dari Amplified dijelaskan begini, they went out from us. Nah menariknya ada penjelasannya begini, seeming at first to be Christians. Ya. Di awalnya tuh seperti orang Kristen gitu. But they were not really of us. Tapi sebenarnya mereka enggak benar-benar dari kita. Kenapa? Because they were not truly born again. Mereka enggak sungguh-sungguh lahir baru. And spiritually transformed. Dan ditransformasi secara rohani, secara spiritualnya. For if they had been of us, they would have remained with us. Kalau mereka dari kita, mereka tetap sama kita. Kalau sama ya tetap ya. But they went out, pergi, teaching false doctrine maksudnya. Jadi mengajarkan doktrin-doktrin yang keliru. Tapi doktrin. Nah, makanya Anda dan saya harus waspada. Ya. So that it would be clearly shown that none of them are of us. Jadi jelas, mereka bukan Christian sebetulnya. Ya, nah kita harus pahami bahwa yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes di ayat 19 ini adalah tentang yang saya menyebutnya dan Yohanes juga menyebutnya begitu nanti Rasul Yohanes sebagai roh antikristus. Ya, jadi bukan antikristusnya sebagai pribadi tetapi rohnya, roh antikristus yang sudah ada di dalam dunia ini. Sedangkan si antikristus atau sang antikristusnya belum muncul Bapak Ibu Saudara. Kapan Bu Glory munculnya? Tidak tahu. Tapi rohnya sudah
kemana-mana. Ya, nah roh antikristus ini jelasnya bagaimana? Supaya Anda dan saya menjadi lebih jelas ya. Yohanes itu luar biasa. Dia benar-benar kepengen Anda dan saya itu sungguh-sungguh nggak sampai ketempak yang namanya roh antikristus ini. Karena ini berbahaya banget. Dan orang banyak yang miss. Karena terus fokusnya kepada sang antikristusnya. Ya. Nah, Yohanes menjelaskan di dalam suratnya masih di 1 Yohanes, tapi di pasal yang keempat, ayat 3 demikian. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. The Amplified berkata, and every spirit that does not confess Jesus, apa maksudnya? Acknowledging that he has come in the flesh, but would deny any of the Son's true nature, is not of God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and is now already in the world. Roh antikristus itu sudah ada di dalam dunia ini. Kapan? Kapan? Kalau Yohanes berkata already in now, already in the world. Now-nya itu kapan? Ya, kita nggak terlalu bodoh untuk berpikir kan ya. Sejak Yohanes menuliskan suratnya. Ya bukan? Now-nya ini kan now-nya Yohanes. Ya, gitu. Jadi sudah lama banget Bapak Ibu Saudara. Anda harus tahu roh antikristus ini ada di dunia ini. Ya, tapi nanti kita akan lihat kenapa di era kita roh antikristus ini luar biasa berkembangnya. Ya. Nah, tadi dikatakan tidak mengaku not confess Jesus, ya kan? Tidak mengaku Yesus. Maksudnya apa? Mengakui bahwa dia datang sebagai flesh ini, sebagai manusia, daging. Tapi menyangkal segala sifat dari putra Allah. Maksudnya apa? Bahwa dia itu 100% Allah. Inilah roh antikristus. Ya, sedangkan kekristenan itu mempercayai bahwa Yesus itu 100% manusia karena ada dagingnya, bisa makan ikan goreng, betul? Dipaku keluar darahnya. Dia bisa sedih, dia bisa marah, dia bisa lapar, ya kan? Seperti itu. Tapi dia juga 100% God, Allah. Ya. Nah, banyak orang yang mengakui Yesus adalah orang hebat, super, nabi yang dapat melakukan mukjizat dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Hati-hati, ini semua adalah roh antikristus. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita yang ngakunya Christian ini, Christ-like ini, ya Kristen, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan mereka yang tidak percaya. Ya, saya sudah pernah menjelaskan ini di PA Women yang tentang yang kemarin ini, yang tentang jodoh, ya. Yang dimaksud tidak percaya di sini adalah bukan sekedar tidak percaya kepada Tuhan, tetapi tidak percaya kepada yang disebut Mesiah. Nah, satu-satunya yang disebut Mesias itu hanya Jesus Christ. Ya, jadi tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Kristus, Tuhan. Ya. Dan Paulus mengatakan alasannya adalah karena terang, ya kan? Kan waktu Paulus berkata, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan mereka yang tidak percaya. Lalu dilanjutkan alasannya, apakah yang dapat dipersatukan antara terang dengan gelap? Ya kan? Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Apa itu terang? Terang itu Kristus. Enggak mungkin bisa disatukan dengan gelap. Apa itu gelap? Antikristus. Ya. Siapa bisa menangkap dulu sampai di sini? Tulis amin di live chat Anda. Ya, makanya ketika Tuhan memerintahkan kita jangan, itu jangan dilakukan. Ya, karena itu ada sesuatu yang pasti enggak baik banget gitu. Yang Tuhan tahu walaupun mungkin kita belum tahu. Ya kan, waktu saya mempelajari ini tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya tentang warning-nya Paulus tentang pasangan yang jangan berpasangan dengan mereka yang tidak seiman. Maksudnya yang tidak sama-sama menuhankan Kristus. Ya kan, seperti itu. Nah,
Karena berarti dia menuhankan yang lain. Nah, bagaimana Kristus ini terang bisa bersatu dengan yang gelap? Ya, yang menuhankan yang lain ini. Pasti akan ambiar gitu orang Jawa bilang ya. Nah, jadi sekarang Anda dan saya bisa mengerti bahwa roh antikristus itu sudah, istilah saya, sangat ada di dunia ini. Ya, karena udah lama. Kita lihat banyak orang bisa menerima banyak hal, termasuk LGBT. Ya kan? Apa itu LGBT? Lesbian, gay, biseksual, T-nya transgender kan ya. Nah, kawin sesama jenis, seks bebas, yang dikaitkan dengan apa? Orang bilang gini, ya saya menerima itu, saya harus menerima itu karena apa? HAM, hak asasi manusia, demokrasi. Betul? Semua orang bilang harus menerima itu, tetapi mereka nggak bisa menerima kekristenan. Ya kan? Yang sungguh-sungguh gitu, kekristenan yang sungguh-sungguh. Apa itu yang sungguh-sungguh? Yang radikal. Radikal dalam artian positif. Karena kita ini sudah seringkali fobi dulu ya dengan kata istilah radikal gitu ya. Karena radikal itu konotasinya kepada yang itu gitu ya. Jadi tapi tidak, yang saya maksud di sini radikal itu adalah orang yang orang Kristen yang punya iman yang tak tergoyahkan. Ya. Harusnya kita itu Kristen yang radikal. Artinya apa? Yang imannya itu kokoh. Tidak tergoyahkan gitu ya. Tapi kalau yang seperti itu oleh dunia ini dikatakan apa? Fanatik. Nah, why? Kenapa begitu? Karena roh antikristus sudah merasuki kehidupan banyak orang. Bahkan tak terkecuali juga di dalam kehidupan orang Kristen dan di gereja juga. Maunya jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Banyak gereja juga menjadi gereja yang biasa-biasa saja. Ya kan, jangan fanatik gitu ya, nanti nggak enak lah sama yang lain begitu ya. Orang Kristen yang biasa-biasa saja ini biasanya siap berkompromi dengan apapun yang Tuhan bilang jangan ya. Itu orang Kristen yang biasa-biasa saja pasti akan kompromi dengan apapun yang Tuhan katakan jangan ya. Nah, anak muda yang menerima LGBT dikatakan oke, demokratis, ngerti perkembangan zaman, katanya begitu. Nanti-nantinya gereja juga akan didesak Bapak Ibu Saudara untuk menerima banyak hal yang Tuhan bilang jangan. Anda boleh catat kata-kata saya malam ini. Ya, akan sampai, akan tiba waktunya di mana gereja juga akan didesak untuk menerima yang Tuhan katakan jangan. Nah, disinilah api pemurniannya. Apakah sudah ada roh antikristus yang menjalar di situ ataukah sungguh-sungguh masih radikal, masih murni. Ya. Makanya tadi Rasul Paulus sudah mengingatkan kita kan. Dikatakan apa? They went out from us, seeming at first to be Christians. Waktu awal-awalnya tampaknya sama. Gandum sama ilalang kan tampaknya sama. Ya. But they were not really of us. Tapi sebetulnya enggak benar-benar dari kita. Lalu dikatakan because they were not truly born again, enggak sungguh-sungguh lahir baru and spiritually transformed. Ya. Kan dikatakan seperti itu tadi, ya kan? Gitu. Dan mereka mengajarkan teaching false doctrine. Tapi kita nggak ngerti, karena kita nggak radikal, kita nggak baca Alkitab dengan benar dan memahaminya. Waktu ada false doctrine diajarkan, nggak ngerti. Gitu. Kita hanya pegang siapa yang ngajarkan. Oh, yang ngajarkan pemimpin saya. Iya kan? Sehingga ketika yang diajarkan itu adalah petinggi-petinggi yang dari kita, ya kan? Kita terima saja mentah-mentah itu sebagai doktrin yang benar. Kita tidak uji lagi kebenarannya dengan firman Tuhan. Ya. Nah, kalau sungguh-sungguh ikuti firman Tuhan dikatakan kuno. Ya. Kalau menjaga kekudusan juga dikatakan kuno. Ya enggak? Anda sempat dengarkan ini. Dapat dengan yang enggak seiman, why not katanya. Asal sama-sama cinta. Toh orangnya baik, toh orangnya juga bertanggung jawab. Lalu ada alasan lagi, toh dia juga bertuhan. Betul? Ya, sex before marriage nggak apa-apa. Kan sudah zamannya sudah berubah.
Oh, nggak berubah dari zamannya saya muda juga ada orang yang bilang sex before marriage nggak apa-apa. Bukan masalah zaman, ini masalah roh. Ya, Anda harus tahu. Married dengan sesama jenis harus dilegalkan katanya. Kenapa? Karena di mana-mana juga sudah jamak menerima itu. Kalau kita tidak menerima, ketinggalan zaman. Nyebut banci atau bencong dikatakannya apa? Kasar, nggak manusiawi. Makanya disebutnya diganti transgender. Tuh. Wanita sundal dikatakan kasar, nggak berperi kemanusiaan. Masa nyebutnya wanita sundal? Jadi harus disebut apa? Pelakor. Tuh. Roh antikristus itu roh jahat. Roh antikristus itu rohnya setan, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa itu dan siapa itu setan? Pendusta dan bapak segala dusta. Firman dengan tegas dan lugas sudah mengingatkan Anda dan saya bahwa setan itu cuma pinter ubah nama, ganti bajunya, tapi tetap sama busuk dan sesatnya. Itu yang Anda dan saya tidak boleh lupakan. Ya. Makanya tadi di awal saya bilang, memperhatikan judul sub-sub judul dari versi Amplified Bible maupun The Passion maupun NASB, ini menarik sekali karena sekaligus memberitahu kita apa yang harusnya kita perbuat dengan yang namanya roh antikristus ini. Ya. Kalau dengan sang antikristusnya Bapak Ibu Saudara sebagai satu pribadi yang akan muncul kelak gitu ya kan. Itu satu perkara yang berbeda. Ya, satu perkara yang berbeda. Tapi sebelum pribadi antikristus ini muncul, kita itu harus dapat mengalahkan roh antikristus dulu. Mengapa? Mengapa begitu? Ya, pakai logika sederhana aja coba. Kalau sebelum pribadi antikristusnya datang saja, Anda dan saya itu sudah ikut roh antikristusnya tanpa kita sadar, ya tanpa kita sadari. Ya saat antikristusnya ini datang sebagai pribadi, sungguh muncul gitu. Ya sudah pasti dengan mudahnya kita akan ngikut. Dan nggak mungkin Anda dapat menolak. Kenapa? Karena memang roh antikristus sudah ada di dalam diri Anda. Ya, siapa bisa paham sampai di sini? Tulis amin di live chat Anda, ya. Makanya Rasul Paulus tadi berkata, "Siming, saya mau mengulang-ulang ini supaya Anda itu nancep gitu. Kalau sesuatu diulang-ulang kan akhirnya jadi nancep, ya. Siming at first to be Christian." Hati-hati ini. "But they were not really of us because they were not truly born again and spiritually transformed." Itu cirinya. Ya. Orang yang truly born again, yang sungguh-sungguh lahir baru, itu cirinya spiritually transform. Ya. Spiritnya itu istilahnya secara spiritnya itu diubahkan, secara rohaninya itu diubahkan gitu, ya. Nah, Rasul Paulus menggambarkan sekaligus mengajari kita bagaimana supaya Anda dan saya tidak kena roh antikristus ini di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Ya, ini seringkali kita enggak ngeh, dipikirnya ini nasihat biasa. Tapi ketika saya sungguh merenungkan ini, ya saya harap Anda juga mau sungguh merenungkan ini. Sebetulnya ini luar biasa. Nasihat yang membuat Anda dan saya tidak terkena yang namanya roh antikristus. Mari kita baca Roma 12 ayat 1. "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ibadah kita yang sejati itu bukan hanya, saya enggak berkata bukan ya, tapi bukan hanya kalau kita itu ke gereja baik onsite maupun online setiap minggunya, bukan. Ya, ibadah kita yang sejati kalau kita mempersembahkan tubuh kita ini, ya kan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu baru namanya ibadah yang sejati. Lalu Paulus menjelaskan bagaimana diri kita ini bisa menjadi persembahan yang hidup.
the living sacrifice begitu ya. Di ayat selanjutnya, di ayat 2-nya kita lihat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ada yang baik, belum tentu yang baik itu berkenan kepada Allah ya. Ada yang baik, ada yang berkenan kepada Allah dan ada yang sempurna ya. Nah, saya rasa terjemahan dari The Message itu saya rasa paling pas menjelaskan ini. Lebih dari bahasa Indonesianya. Ya, nanti saya akan terjemahkan bebas saja secara secara garis besar karena dulu sudah pernah ini berkali-kali di HOTK ditampilkan terjemahannya juga. Ya, saya bacakan dari The Message-nya. Roma 12 sekaligus ayat 1 dan 2. So hear what I want you to do. God helping you. Take your everyday ordinary life. Your sleeping, eating, going to work and walking around life and place it before God as an offering. Ya, Tuhan itu enggak aneh-aneh sih sebetulnya. Ya, yang dinamakan living sacrifice itu apa? Kalau Anda mau menjadi persembahan yang hidup buat Tuhan itu, yang berkenan kepada Tuhan, letakkan saja apapun aktivitas Anda yang ordinary, yang biasa sehari-hari. Apa itu? Ya, tidur, berangkat kerja, mungkin kuliah juga, semua deh, ya kan? Yang Anda lakukan setiap hari ini, jangan Anda pikir itu biasa-biasa saja, tapi ambil itu dan letakkan itu di mesbah Tuhan, kalau saya boleh tambahkan, sebagai persembahan. Nah, Anda pikir sendiri, kalau Anda meletakkan sebagai persembahan, Anda mau letakkan persembahan yang baik atau yang buruk? Yang biasa saja atau yang keren? Ya kan? Lalu dilanjutkan. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Ya, ambil semua yang terbaik yang Tuhan berikan, sediakan buat kita. Ya. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Kita itu seringkali mendengar nasihat, kita harus pintar beradaptasi, buat adjustment. Betul, dimanapun kita berada, katanya di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Kita tinggal di mana, kita harus buat adjustment, adaptasi, harus bisa membaur. Tapi diingatkan oleh Paulus, jangan sampai so well adjusted, jangan sampai saking mau beradaptasinya to your culture, dengan budaya kita, dengan lingkungan di sekitar kita, dengan yang namanya tradisi, that you fit into it without even thinking. Sampai kita itu masuk tanpa mikir. Ya kan, saking adaptasinya banget, ngelebur banget sampai udah nggak mikir. Nggak mikir apa? Apakah itu benar atau enggak? Gitu? Ya. Instead, fix your attention on God. Tetap fokus kepada Tuhan. You will be changed from the inside out. Kalau kita itu terus fokusnya kepada Tuhan, kita akan diubahkan bukan dari luar. From the inside out. Dari dalam keluar. Readily recognize what He wants from you. Cepat ngerti gitu. Recognize itu apa? Menyadari gitu ya kan. Apa yang Dia inginkan dari Anda dan saya. And quickly respond to it. Dan cepat memberikan respon kepada apa yang Tuhan inginkan itu. Lalu Paulus mengatakan, unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. Di sekitar kita ini, ya kan, biasanya itu selalu menarik kita kepada level yang untuk kita tidak dewasa. Pokoknya suruh telan aja deh, terima aja deh gitu ya. God brings the best out of you. Tuhan itu mau keluarkan yang terbaik dari kita. Develops well-formed maturity in you. Tuhan itu pengen Anda dan saya itu menjadi dewasa. Ya, Dia mengembangkan kita ini untuk bisa menjadi pribadi yang dewasa. Nah, jadi saya menyimpulkan begini, Bapak, Ibu, Saudara. Bagaimana Anda dan saya bisa menolak roh antikristus? Ya, adalah kalau Anda, satu, selalu menjadikan diri kita ini living sacrifice dengan apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari, bukan saat kita beribadah di gereja saja. Ya, jadi waktu kita ke kampus, waktu kita belanja, kalau ibu-ibu, waktu menjemput anak sekolah, waktu kita memasak, bapak-bapak waktu kerja di kantor, ibu-ibu yang kerja di kantor juga, apapun itu,
Bahkan waktu kita ngobrol dengan teman juga, kita ingat bahwa kita ini living sacrifice. Ya, apa yang kita obrolkan? Ya, itu kita letakkan nggak sebagai offering di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan menerima semua yang sudah tradisi. Dulu ada iklan kan ya, sudah tradisi gitu ya kan. Sudah tradisi atau biasa dilakukan oleh banyak orang di sekitar kita dengan quote-unquote begitu saja. Apa artinya? Tanpa sungguh memikirkan, mendoakannya lebih dahulu, dan mengujinya dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun itu. Walaupun itu tradisi, walaupun itu sudah banyak dilakukan orang, walaupun itu doktrin, ya kan? Kita harus uji, doakan, dan uji kebenarannya dengan firman. Ya? Yang ketiga, fokus pada Tuhan. Apa itu? Bangun keintiman hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, supaya kita akhirnya diubahkan from the inside out. Itulah yang disebut spiritually transformed. Ya, kalau Anda melakukan ini semua, Anda tidak akan bisa ketempak gitu yang namanya roh antikristus. Ya, roh antikristusnya sendiri ngerti ini orang nggak bisa gua ganggu gitu. Ya, kemarin kita baru bicara tentang peperangan rohani kan. Roh setan itu, roh jahat itu ngerti siapa yang bisa ditelan, siapa yang tidak bisa ditelan. Ya. Nah, saya ingin memberikan satu lagi dari Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat. Makanya tadi kenapa subjudulnya itu dikatakan kan warning not to love the world. Ya, ternyata ini sejalan dengan Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. The Amplified menjelaskannya dengan bagus banget menurut saya. You adulterers, disloyal, sinners. Lalu ada kata-kata flirting with the world and breaking your vow to God. Ya, jadi pezina gitu ya kan. Orang yang tidak setia itu seperti dianggapnya seperti pezina. Orang yang berzina. Kenapa? Karena flirting, karena main mata dengan dunia ini. Dan itu breaking your vow to God. Mematakan gitu ya kan, mengakhiri gitu ya kan, membatalkan gitu sumpah kita atau janji kita dengan Tuhan. Vow-nya kita, kita tuh kan mempelainya Tuhan kan? Seperti itu. Jadi seperti mempelai dengan suaminya kan punya janji. Ketika Anda flirting dengan laki-laki lain, nah laki-laki lain ini dunia, Anda berarti membatalkan itu. Ya kan, membatalkan janji setia Anda sebagai mempelai Kristus. Do you not know that being the world's friend, ya kan, apa itu kategorinya the world's friend? That is loving the things of the world. Mencintai hal-hal yang di dunia ini is being God's enemy. So whoever, saya suka makanya saya berikan huruf kapital, chooses to be a friend of the world. Jadi kita itu kan punya kehendak bebas. Ketika kita kehendak bebas itu kita pilih untuk flirting dengan dunia ini, main mata dengan dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, makes himself an enemy of God. Jadi sebetulnya yang membuat kita jadi musuhnya Allah bukan siapa-siapa-siapa, bukan. Diri kita sendiri, Bapak, Ibu, Saudara. Ketika Anda dan saya, Jesus, ketika kita itu memilih flirting, main mata dengan dunia ini. Hati-hati. Ya, firman itu lugas dan jelas dan tegas. Ya. Mengapa persahabatan dengan dunia sama dengan kita menjadi musuh Allah? Ingat, sampai saat ini, siapa penguasa dunia ini? Siapa, Bapak, Ibu, Saudara? Setan. Betul? Jadi kalau Anda dan saya bersahabat, artinya apa? Mengcopy paste nilai-nilai, setuju, ya kan, dengan dunia ini, ya artinya kita itu kan setuju dengan setan yang adalah musuh Allah. Betul enggak? Ya, enggak usah pakai logika yang sulit-sulit. Ya kan? Ya berarti kita juga adalah musuhnya Allah. As simple as that. Betul, Bapak, Ibu, Saudara. Seringkali kita mungkin nggak berpikir sampai sejauh ini. Betul. Saya hanya berkompromi kok. Betul.
Saya hanya mengaksep, ya kan, saya hidup di dunia, kan saya harus mengaksep itu. Ya. Nah, ini yang Anda dan saya harus sungguh-sungguh ingat, dan dengan ini saya selesai, ya. Desain awal Allah menciptakan Anda dan saya itu adalah segambar dengan dirinya. Betul? Anda dan saya seringkali berkata kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Betul? Dulu pelajaran agama kita diajar begitu. Nah, inilah yang sebetulnya apa? Dirusak oleh setan saat dia menipu manusia yang pertama. Betul? Saat dia menipu manusia yang pertama dan mereka jatuh ke dalam dosa. Ya. Dan setan enggak pernah berhenti terus menipu kita untuk tidak menjadi serupa dengan Kristus. Walaupun kita menyebut diri kita Christian, Christ-like. Ya kan, ironis banget. Kita ini di KTP tertulisnya Kristen gitu, ya kan? Kita juga menyebut diri kita kalau di dalam bahasa Inggris gitu, I'm Christian. Kita suka bilangnya begitu. Saya ini Kristen. Dan iblis itu bisa tertawa ngakak gitu. Iya kan? Terserah lu nyebut diri lu Christian. Karena dia masih terus bisa menipu kita walaupun kita ngaku kita Kristen, kita enggak Christ-like. Terus ditipu supaya kita tidak menjadi serupa dengan dia, dengan Tuhan Yesus, dengan Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, malam ini kita harus membuat komitmen untuk kembali ke desain awalnya Tuhan. Apa itu? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena hanya kalau kita itu fokus untuk menjadi serupa dengan Kristus, lah kita pasti tidak akan menjadi pengikutnya antikristus. Ya, siapa berkata amin? Tulis amin di live chat Anda, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara paling sederhana Anda dan saya bisa menjadi serupa dengan Kristus? Gimana caranya? Kan banyak tuh panjang teori untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus, 1, 2, 3, 4. Kemarin waktu hari Jumat saya mendengarkan penyembahan, ikut satu penyembahan, praise and worship, dari seorang penyembah yang sekaligus hamba Tuhan yang menjelaskan hal ini dengan sangat simple dan menurut saya benar banget. Iya kan? Kalau Anda membaca Mazmur 115, di situ Anda nanti baca sendiri ya keseluruhannya. Di situ tuh Anda bisa ngelihat bagaimana si pemazmur itu mengejek orang-orang yang menyembah berhala. Dia berkata begini, kamu itu ya kok nyembah tuh nyembah berhala. Menyembah berhala itu apa? Yang kamu sembah itu apa sih? Punya mata enggak bisa lihat. Punya telinga enggak bisa dengar. Punya mulut enggak bisa ngomong. Punya kaki enggak bisa jalan. Betul enggak? Ya kan patung kan begitu ya. Nah lalu ada yang menarik Bapak Ibu Saudara. Saya kutipkan yang ini. Saya keluarkan di Mazmur 115 ayat 8 bunyinya begini. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Lalu saya menemukan yang bagus di terjemahan The Passion Translation-nya begini. And everyone who trusts in this powerless dead thing will be just like what they worship. Powerless and dead. Ya kan? Orang itu akan menjadi seperti apa yang mereka sembah. Mereka nyembah patung, mereka jadi kayak patung. Punya mata tidak bisa lihat, punya telinga tidak bisa dengar, punya mulut tidak bisa bicara, punya kaki tidak bisa jalan. Betul? Ya, pastinya tidak punya hati juga. Iya kan, gitu. Nah, itu dari sisi yang negatif. Kalau kita analogikan dari sisi yang positifnya, artinya kalau kita menyembah setan, gitu ya kan, kita jadi seperti setan, toh. Kita menyembah berhala, kita jadi seperti patung-patung yang kita sembah. Tapi kalau dibalik dari sisi positifnya apa? Artinya kalau Anda dan saya terus praise and worship God, Anda dan saya juga akan menjadi serupa dengan Allah. Amin. Siapa menangkap dan sepakat untuk mulai malam ini selalu Anda dan saya mau praise and worship God dalam apapun yang Anda dan saya
lakukan. Siapa mau? Tulis amin, amin, amin. Dan mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita, ya. Dan malam hari ini saya ingin mengajak Anda semuanya untuk sekali lagi, bukan sekedar menyanyi, ya, bersama saya dan Pak Gana, melainkan saya ingin mengajak Anda dan saya semuanya, Anda semuanya, bersama saya dan Pak Gana nanti, kita membuat komitmen balik kepada desain awalnya Tuhan. Ya, kita mau berkata kepada Tuhan, aku ingin menjadi serupa dengan Engkau. Ya, amin. Bapak Ibu siap? Kita akan sama-sama memperbarui komitmen kita lewat lagu yang akan saya nyanyikan bersama Pak Gana. Pakaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Kita mau katakan komitmen kita malam hari ini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan komitmen kita sekali lagi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ini komitmen kami untuk balik ke desain awalmu Tuhan. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kami mau balik kepada komitmen kami Tuhan. Kami mau balik kepada desain awal ketika Engkau menciptakan kami, yaitu serupa dengan gambar-Mu, serupa dengan Engkau sendiri. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberi kami
status yang begitu mulia. Tidak ada ciptaan-Mu di dunia ini yang selain kami, yang Engkau berikan penghormatan seperti ini. Tuhan, ajari kami untuk selalu fokus kepada-Mu, Tuhan. Sehingga kami mengerti dan tidak pernah curiga bahwa apapun yang Engkau beritahukan kepada kami lewat firman-Mu, apapun proses yang Engkau sedang izinkan untuk kami jalani, tidak pernah ada maksud jelek dari-Mu. Kecuali Engkau ingin membentuk kami kembali menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Dan biar malam hari ini, kebenaran-kebenaran firman-Mu itu membuka selubung demi selubung yang ada di dalam hidup kami. Yang selama ini kami tanpa sadar, Tuhan, mengikuti dan memilih yang bukan daripada-Mu. Ampuni kami, Tuhan, dan biar mulai malam hari ini, apapun itu, ketika kami mendengarnya dan ketika kami memutuskan untuk mengikutinya, itu adalah setelah kami membawanya ke hadapan-Mu, Tuhan. Kami membawanya di dalam doa-doa kami. Dan kami berdiskusi dengan Engkau. Kami encounter dengan Engkau. Dan akhirnya kami mengerti apa yang kami harus pilih. Apa yang kami harus ambil, Tuhan. Dan apa yang kami harus tolak. Ajari kami untuk berdiri teguh di dalam kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk menjadi radikal di dalam iman kami. Yaitu iman kami yang kokoh dan tak tergoyahkan. Ajari kami untuk tidak berkompromi. Apalagi meng-copy-paste apapun yang dari dunia ini, Tuhan. Tetapi kami mau meng-copy-paste apa yang dari surgawi. Ajari kami untuk tidak melewatkan waktu-waktu kami untuk bertemu dengan Engkau. Supaya kami sungguh-sungguh makin intim dan mengenal Engkau. Kami sungguh-sungguh tidak mau, Tuhan, main mata dengan dunia ini. Sehingga menjadikan kami musuh-Mu. Kami mau menjadi sahabat-Mu. Kami mau menjadi a friend of God. Bahkan kekasih hati-Mu. Bahkan mempelai-Mu, Tuhan. Mulai malam hari ini. Hamba sungguh berdoa supaya kebenaran yang dibukakan malam hari ini masuk di dalam hidup setiap bapak, ibu, dan semua saudara yang mendengarkan ini. Dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tidak ada yang dicuri oleh si jahat. Dan kami semua, Tuhan, dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu untuk tidak pernah takut untuk ikut Tuhan Yesus. Apapun yang harus kami hadapi di dunia ini. Supaya apabila Sang Antikristus nanti datang ke dunia ini, kami juga tetap akan berdiri kokoh untuk tidak mengikutinya. Karena mulai hari ini, Roh Antikristusnya pun sudah kami tolak dan kami tidak ikuti. Hamba sungguh berdoa, Tuhan, supaya Engkau memproteksi anak-anak-Mu ini dengan sempurna. Supaya tidak ada satu pun dari kami yang terhilang dan menjadi pengikut Sang Antikristus kelak. Tuhan, kalau malam hari ini kami meletakkan persembahan kami, kami juga mau meletakkannya bukan sebagai hal yang karena kebiasaan atau karena keharusan, tetapi ini adalah persembahan yang adalah sacrifice kami. Kami mau meletakkannya karena hati kami yang mencintai Engkau sangat. Dan dengan doa kami, doa yang keluar dari hati kami, supaya setiap persembahan yang kami berikan ini ikut memperbesar kerajaan-Mu di dunia ini. Supaya setiap kebenaran firman-Mu boleh terus diberitakan lewat HOTK Ministry ini. Dan biar kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi, Tuhan. Dan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan tidak pernah bisa masuk ke dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Biar kami terus berjalan bersama Engkau. Sehingga kami makin mengerti siapa Tuhan yang kami sembah. Terima kasih, Tuhan Yesus. Biar kasih yang manis dari Allah Bapa, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, dan juga berkat dari Yesus Kristus Tuhan kami, turun di dalam hidup kami mulai malam hari ini sampai nanti kami bertemu muka, dengan Yesus Kristus Tuhan kekasih hati kami di awan-awan. Di dalam nama Yesus Kristus Raja kami, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami percaya kami menerima yang kami doakan. Mari semua yang percaya dan diberkati malam hari ini, mari katakan dengan kuat, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara. Saya sudah lega, sudah membagikan apa yang Tuhan letakkan di hati saya tentang Roh Antikristus ini. Semoga Anda mau mengulang-ulang lagi membaca ayat-ayat tadi yang sudah ditampilkan. Ya, biasanya kalau sekali belum masuk, dibaca berulang kali, akhirnya sungguh-sungguh Anda
mengerti kebenarannya, ya. Dan Anda juga boleh membuka Alkitab sendiri supaya Anda mengerti bahwa yang dibagikan ini memang kebenaran dari Alkitab, ya. Oke, selamat weekend, ya, dengan keluarga, dengan saudara-saudara semuanya. Dan jangan lupa untuk tetap encountering dengan Tuhan. Sampai kita berjumpa lagi di sesi Dunamis Jumat yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kalau Anda merasa diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan lewat YouTube HOTK Ministry, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk supaya Anda mendapatkan notifikasi-notifikasi dari HOTK Ministry kalau ada sesuatu yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.